Barakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Masjid Adzikra Sentul yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, hari ini kita kedatangan tamu salah satu top manager daripada Armina Reka Biro Travel Haji dan Umroh, hadir bersama kita Bapak Joli. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan untuk menyelenggarakan umroh bagi jemaah umroh dan haji yang ada di Indonesia. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita memperingati maulid Nabi. Maulid artinya hari lahir. Kalau bahasa Inggrisnya birthday. Kalau bahasa Melayunya hari jadi. Kalau bahasa Jawanya dina weton. Bukan hal yang baru, bukan hal yang baru. Ada orang mengatakan hari itu sama saja. 7 hari yang ada itu hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini hari sama saja. Tidak ada berubah apa-apa, tidak ada istimewa apa-apa. Meskipun ada manusia agung yang hadir di dalamnya, sama saja, tidak ada perubahan. Begitu yang sekarang mulai diedarkan. Salah satu yang mengedarkannya Radio Rojak dengan TV Rojak. Maka kita menjawab, itu kata mereka, bukan kata kita. Itu pendapat mereka, bukan pendapat kita. Bagi kita, kita ikut Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita untuk kita imani bahwa ternyata hari itu berubah menjadi agung karena ada sesuatu yang agung di dalamnya. Banyak sekali dalil tentang itu. Salah satunya adalah hadis Bukhari. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang pernah disinari matahari sejak hari pertama dunia diciptakan sampai hari kiamat adalah hari Jumat.
Kenapa hari Jumat terbaik? Dalam hadis ini Rasulullah memberi empat alasan dan empat-empatnya berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Fihi khuliqa Adam. Alasan pertama, hari Jumat hari terbaik adalah pada hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Jadi Nabi Adam itu khuliqa, bukan wulida. Nabi Adam itu diciptakan, bukan dilahirkan. Jadi enggak ada maulidnya Nabi Adam. Beliau khuliqa, diciptakan hari Jumat. Dan hari Jumat jadi mulia agung karena Nabi Adam manusia mulia. Wa fihi udkhilal jannah. Alasan kedua, hari Jumat hari agung karena pada hari Jumat itu Nabi Adam dimasukkan ke surga. Yang ketiga, wa fihi ukhrija minha. Hari Jumat itu Nabi Adam diturunkan ke bumi. Kalau begitu tidak boleh mengatakan Nabi Adam itu berdosa. Karena Nabi Adam turun ke bumi adalah hari yang mulia, hari agung, bukan hari terkutuk. Beda dengan iblis. Kalau iblis, ukhruj, keluar kau iblis dari surga ini. Fa innaka rajim, sesungguhnya kau terkutuk. Hari turunnya iblis ke dunia hari terkutuk. Rajim. Kena rajam dia terkutuk sampai hari kiamat. Ila yaumi munzarin, sampai hari yang ditentukan yaitu hari kiamat. Tapi Nabi Adam tidak. Nabi Adam turun ke dunia wa fihi ukhrija minha, hari Jumat Nabi Adam diturunkan ke dunia, hari yang agung. Sudah tiga. Yang keempat, hari Nabi Adam wafat hari Jumat. Jadi keagungan hari Jumat itu banyak. Tetapi empat di antaranya yang dituliskan dalam hadis Bukhari ini berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan, hari Jumat Nabi Adam dimasukkan surga, Nabi Adam diturunkan ke dunia hari Jumat. Apakah Nabi Adam makhluk yang agung? Iya. Makhluk agung, karena Nabi Adamlah manusia yang sebelum diciptakan sudah diberi pangkat. Sebelum diciptakan sudah diberi pangkatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat olehmu tatkala Allah akan menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di dunia sana itu seorang khalifah. Jadi Nabi Adam ini makhluk agung, khalifah fil ardi, penguasa bumi, wakil Allah di muka bumi ini. Nabi Adamnya belum diciptakan, pangkatnya sudah disebut. Qalu, berkata para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Akankah kau jadikan seorang manusia di bumi itu, man yufsidu fiha, yang akan membuat rusak dunia, wayas fikut dima, dan bunuh-membunuh, bertumpahan darah di dunia sana itu. Seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Berarti di dunia sudah ada makhluk sebelum Nabi Adam turun. Sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada makhluk di dunia, yang kerjanya kalau jumpa perang, bunuh-bunuhan, bikin rusak dunia saja. Siapa? Kata Imam Suyuti di dalam tafsir Durrul Mansur, wahum banul jan, bangsa yang bunuh membunuh di dunia itu adalah bangsa-bangsa jin. Sudah ada hewan, sudah ada di dunia, kalau jumpa makan makanan juga bunuh-bunuhan. Tapi jin khalifah di dunia waktu itu, kalau jumpa bunuh-bunuhan. Jin laut jumpa jin darat perang, jin gunung jumpa jin lembah perang, jin hutan jumpa jin pantai perang, bunuh-bunuhan saja. Maka Allah cabut gelar khalifah. Ini tukang rusak, mau diganti yang baru, yaitu manusia. Malaikat tanya, akankah diciptakan seperti itu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini setiap hari bertasbih, mengkuduskan namamu, sucikan namamu. Kira-kira kurang apa lagi deh? Malaikat itulah yang sunallah, enggak berani ngelawan Allah. Kalau diciptakan berdiri salat sampai kiamat berdiri salat.
Kalau diciptakan sujud sampai kiamat sujud, itu malaikat. Kalau diciptakan tawaf di Baitul Ma'mur sampai kiamat tawaf Baitul Ma'mur, enggak berhenti-berhenti. Kalau diciptakan memikul arasy, malaikat itu sampai kiamat memikul arasy. Jadi apa kurangnya kok harus diciptakan lagi makhluk baru? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menutup dialog ini. Kata Allah, aku ini paling tahu. Kenapa aku ciptakan Nabi Adam itu? Aku paling tahu, kamu enggak tahu. Jadi banyak tujuan Nabi Adam ciptakan. Pertama, mau jadi khalifah di dunia. Kedua, mau menunjukkan bahwa iblis durhaka. Allah sudah tahu iblis durhaka, sudah tahu Allah. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Kata Allah, aku tahu apa yang kau ucapkan, apa yang kau sembunyikan di hatimu, itu aku tahu. Tapi Allah tidak mau menuduh. Tanpa bukti enggak mau Allah. Allah mau mengajari kita manusia kalau nuduh orang itu ada bukti, ada saksi. Al-hukmu qabla al-bayan zulmun. Menuduh orang enggak ada bukti, enggak ada saksi, zalim. Makanya di Indonesia kalau mau menetapkan orang jadi tersangka itu minimal ada dua alat bukti. Minimal ada dua alat bukti. Maka Allah ciptakan Nabi Adam. Bisa saja Allah katakan, ini semua malaikat, ini ada iblis, iblis ini durhaka. Tahu Allah, tapi Allah enggak mau. Ciptakan manusia dari tanah. Begitu jadi Nabi Adam diupload ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Seluruh ilmu macam-macam, nama apa saja dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Adam. Srap. Langsung satu detik aja langsung. Dulu orang heran bagaimana caranya. Sekarang udah ada komputer kok. Upload aja data, tek tek tek. Wah. Ribuan data ada dalam komputer. Manusia aja bisa bikin begitu, masa Allah enggak bisa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Langsung diberitahu ilmu apa segala macam. Nabi Adam itu enggak berguru. Enggak nuntut ilmu begini Nabi Adam, langsung pintar aja. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian ditanding sama malaikat. Summa 'aradahum 'alal malaikah. Faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Malaikat-malaikat, coba kamu kasih tahu ini namanya, apa ini namanya semua ini, kalau memang kamu merasa lebih hebat dari Nabi Adam yang kuciptakan ini, kasih tahu. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Oh Allah, ilmu kami ini terbatas, yang engkau ajar saja. Yang tidak engkau ajarkan kepada kami, kami enggak tahu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana atas kejadian menciptakan Nabi Adam ini. Nyerah malaikat. Kata Allah, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Kalau begitu sekarang giliran Nabi Adam. Kasih tahu semua itu. Nama-namanya. Wah, Nabi Adam bilang ini namanya batu, ini namanya kayu, ini namanya buah, ini. Wah, semua tahu. Terpelongok malaikat. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Setelah semua nama-nama itu dikasih tahu, kata Allah, qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Itulah kata Allah, aku ini maha tahu apa yang ada di hati kalian, ada di langit, di bumi, semua aku tahu, kata Allah. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku tahu apa yang kau ucapkan di mulutmu, dan aku tahu apa yang kau sembunyikan di hatimu. Maka Allah perintahkan, fasjudu li Adam. Datanglah ini pembuktian iblis durhaka. Fasjudu li Adam, sujud kamu semua sama Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat langsung sujud. Detik itu juga Allah pakai fa. Kalau pakai fa itu atofnya, kata sambung fa itu artinya detik ini juga harus sujud, enggak nunggu-nunggu.
fasajadu, maka detik itu juga seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis, wa kana minal kafirin, jadilah dia orang yang kafir, membantah perintah Allah. Sini baru kelihatan Allah buktikan tuh, kan kafir kan? Lalu waktu saya mau ciptakan, saya sudah tahu dia kafir, ngelawan sama saya, tapi saya mau buktikan aja. Ditanya sama Allah, ya iblis, ma mana'aka antusjada bima khalaqtu biyadai. Hei iblis, apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada makhluk yang agung yang aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku? Nah, ini hati-hati membaca ayat ini. Ini surah Sad. Kalau tadi Al-Baqarah. Tidaklah Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Seperti istri kita bikin kue bantal itu. Banting-banting begitu. Meskipun dalam Quran dikatakan, hei Adam, kenapa kau menolak sujud kepada makhluk agung yang aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku? Itu maksudnya biqudrati, yang kuciptakan dengan kodrat kekuasaanku. Sebab kalau Allah membuat gak perlu pakai tangan. Ini ditakwilkan kepada surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau menciptakan sesuatu, Allah gak perlu pegang-pegang. Cukup Allah perintah jadi, detik itu juga jadi. Maka jadi. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Nabi Adam. Apanya lebih baik? Wong ilmu aja udah jelas kalah kok, lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik dari dia, maka aku tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kalau ada orang merasa hebat, lebih hebat karena bentuk tubuhnya, maka sebetulnya itu sifat iblis itu. Kita cantik, ganteng, sehat. Ada orang cacat, jelek, jalan pun pincang-pincang. Belum tentu baikan kita dari dia. Saya kaya raya, oh dia miskin, belum tentu. Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupamu yang ganteng, keturunanmu yang bangsawan, hartamu yang banyak. Ah, mana Allah lihat itu? Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah lihat hatimu, ada iman enggak di situ? Atau isinya kekafiran di dalam hatimu itu? Congkak dan sombong kayak iblis? Atau iman dan patuh kepada Allah dan Rasulnya? Itu yang Allah lihat. Wa a'malikum, dan Allah lihat amalmu sesuai enggak dengan yang diajarkan Nabi? Yang dilihat Allah isi hatimu ada iman, amalmu cocok dengan perintah Rasul apa enggak, dua itu aja dilihat Allah. Mana dilihat Allah kekayaanmu, harta benda, ganteng. Luqman Hakim diceritakan orang hitam, bibirnya tebel, kepalanya kriwil-kriwil kayak kismis, dan dia cacat. Sudahlah dia negro, merongos, bibirnya tebel, cacat lagi. Dia sakit polio, jadi jalannya pun cacat gitu. Duh, kalau lihat potongannya, apa hebatnya itu orang. Tapi malaikat Jibril turun. Diperintahkan Allah menanya kepada Luqman Hakim. Wahai Luqman, Allah kirim salam kepadamu. Kamu ini disuruh milih dua kedudukan. Jadi nabi atau jadi ahli hikmah yang bijaksana. Terkejut Luqman. Apa? Allah suruh kamu pilih mau jadi nabi atau mau jadi ahli hikmah. Kalau jadi nabi sekarang dilantik, kirim wahyu. Sebentar. Sebentar. Beliau masuk ke dalam kamar. Beliau ambil potongan cermin. Beliau miskin. Beliau ambil potongan cermin, beliau lihat. Potongan kayak gini enggak cocok jadi nabi. Manalah orang tertarik kalau saya jadi nabi? Nabi itu harus ganteng. Nabi itu mukhtar, paling ganteng dari seluruh kaumnya. Semua nabi mukhtar, ganteng.
Nggak ada Nabi jelek. Nabi Musa paling ganteng se-Mesir. Nabi Yusuf paling ganteng se-Mesir. Nabi Isa paling ganteng se-Palestina. Nabi Ayub paling ganteng se-Turki. Nabi Yunus paling ganteng se-Irak. Nabi Ibrahim paling ganteng se-Irak, Palestina, Mesir, India. Itu yang didakwah oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dakwah dari mulai Mesopotamia, Irak, ke Suriah, Palestina, Mesir, Mekah, sampai India. Di India disebut istrinya yang cantik Saraswati. Sarah yang seperti Dewi, Saraswati. Sementara Nabi Ibrahim di India disebut Brahma. Di Palestina disebut Abraham. Di Mekah disebut Ibrahim. Ibrahim, Abraham, Brahma. Tidak ada Nabi yang jelek. Maka keluar lagi Luqman Hakim, dia bilang sama malaikat, saya enggak cocok jadi Nabi. Nabi harus ganteng, saya enggak ganteng. Sudahlah, saya jadi ahli hikmah saja. Jadi nasihat-nasihatnya diabadikan di Quran. Nasihat-nasihat beliau pada anaknya ditulis di Quran. Dan surat itu diberi nama surah Luqman. Orangnya jelek, cacat. Allah enggak lihat cacat atau jelek. Allah enggak lihat kaya atau miskin. Yang Allah lihat adalah hati. Ada iman atau tidak? Amal cocok dengan sesuai dengan perintah Rasul apa enggak? Kesuksesan di dunia hanya satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Kesuksesan di dunia hanya satu. Siapa yang sukses di dunia? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang seumur hidupnya di dunia bisa taat sama Allah sama Rasul. Waktu dia kaya dia taat sama Allah sama Rasul. Jatuh miskin tetap taat sama Allah sama Rasul. Jadi orang terkenal tetap takwa, taat sama Allah sama Rasul. Begitu dia jadi jembel, dia tetap taat sama Allah sama Rasul. Enggak ada urusan sama dia kedudukan di dunia, tapi hatinya hanya sama Allah sama Rasul. Orang ini telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Suksesnya satu. Kaya tapi enggak beriman, Fir'aun enggak sukses. Berkuasa lagi, seumur hidup jadi raja, ngaku Tuhan, enggak sukses. Fir'aun hina. Enggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hina berarti kan? Di dunia aja enggak ada orang mau namanya disebut Fir'aun. Kan berarti hina betul. Saudara-saudara sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap protokol itu. Menghina kau ya? Hina, karena enggak ada iman. Di akhirat, sukses juga cuma satu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang di dunia, siapa yang di akhirat nanti selamat dari neraka, masuk ke sorga, orang ini telah sukses. Di akhirat sukses cuma satu. Enggak peduli mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang jelek, mau orang ganteng, mau orang bodoh, mau orang pinter, asal di akhirat selamat dari neraka, bisa masuk surga, kata Allah, faqad faz, orang itu telah sukses. Dan disambung ayatnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sedangkan kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan, perhiasan yang palsu belaka. Sudah palsu, menipu lagi. Masya Allah. Ini dunia perhiasan. Siapa bilang gak perhiasan? Batu jamrud aja sebesar kuku harganya 200 juta kok. Dunia ini perhiasan. Kemarin saya sama Pak Joli pergi ke Bangkok, lihat batu safir, harganya berapa Pak? 800 2 miliar. 2 miliar. Innalillahi. Batu safir sebesar kuku, kami lihat kemarin di Bangkok, harganya 2 miliar. Kalau sebesar pintu, di sorga
Istana itu pintunya dari batu jamrud. Kalau jamrud di dunia ini sebesar kuku harganya 2 miliar. Sebesar pintu berapa triliun. Sedangkan istana di sorga itu terdiri dari yang paling miskin 70 pintu. Itu istana perumnasnya di surga itu. Kalau istana yang besar di sana terdiri dari 1000 pintu. Tiap-tiap pintu terdiri dari 1000 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 1000 tempat tidur. Satu tempat tidur ditunggu satu bidadari. Nah, itu istana yang sedang-sedang itu. Berarti berapa bidadari? 1 juta bidadari. Ah, belum banyak. Orang mati syahid dapat bidadari 2,5 juta. Berarti pintunya 2,500. Dari jamrud semua. Kalau itu dari safir atau jamrud, satu keping, dua sekep, bukan sekeping, itu sebesar kuku 2 miliar. Kalau sebesar pintu gimana itu? 2,500 keping. Aduh. Hebat, lah hebat. Siapa yang bisa masuk situ? Pastilah yang bisa masuk situ orang hebat. Betul enggak? Dunia ini perhiasan, tapi perhiasan yang menipu. Saya ingat tahun 70-an, saya masih SMP. Mobil paling mewah waktu itu mobil Mercy 202. 202S. Itu paling mewah. Itu build up, dibuat di Jerman, dikirim ke sini. Jadi bukan dibuat di sini, dibuatnya di Jerman. Ya Allah, kalau turun dari itu mobil, dibanting bidunya. Itu 30 meter masih kedengaran suaranya. Orang noleh gitu. Mercy. Yang keluar dari mobil itu habis banting pintu, itu bahunya naik. Kayak koboi menang perang. Sombong bukan main lah. Waktu itu siapa punya Mercy? 30 tahun kemudian, mobil itu masih ada, bagus. Mobilnya kuat, namanya mobil mahal. 30 tahun kemudian mobil itu masih jalan. Tapi yang naik tetap orangnya itu juga. Cuma nutup pintunya pelan-pelan. Kalau dibanting lepas pintunya. pelan-pelan. Kita lihat gitu kan? Dia lihat kita lihat gitu. Dia bilang apa? Maklum Pak, mobil tua. Loh, kita nggak ada ngomong apa-apa, cuma lihat aja kok. Turun kemarin dulu begini, sekarang kalau turun dari mobil itu bahunya turun. Maklum mobil tua Pak. Mau beli yang baru nggak bisa, udah pensiun. Gaji kecil Pak. Lu dari gaji kecil kok bisa beli Mercy? Dulu sabetannya banyak. Dulu bangganya bukan main, 30 tahun yang lalu. Sekarang jadi apa? Naik mobil, setir kiri. Kalau Jerman kan setirnya kiri. Kalau kita setir di kanan, setir di kanan, dia setir kiri. Begitu masuk jalan tol, berhenti turun dulu, bayar tol. Maaf Pak, mobil kuno. Iya. Itulah harga dunia itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adalah kesenangan dunia itu memang perhiasan, tapi perhiasan yang menipu saja, perhiasan palsu. Dulu istri kita wanita tercantik sedesanya. Semua orang mengejar-ngejar dia saking cantiknya. Dulu. Sekarang dilepas enggak ada yang mau. Dilepas enggak ada yang mau. Udah umur 65 siapa yang mau? Itu pun masih berani pakai rok pendek pula. Enggak pakai kerudung. Kucing aja buang muka. Kucing aja lihat dia gini. Woi. Sadar woi. Kesuksesan di dunia hanya satu. Bisa taat sama Allah sama roh. Kesuksesan di akhirat hanya satu. Bisa selamat dari neraka masuk surga. Tapi ada yang tega bilang cerita surga, cerita neraka kayak pernah kesana saja. Percaya kepada ramalan-ramalan. Itu yang bilang Quran bos, betul nggak? Kalau nggak percaya sama Quran, murtad. Apa? Murtad. KTP Islam, nggak percaya sama Quran, murtad.
murtad imannya batal, wajib syahadat lagi, mati tidak boleh disolatkan kecuali dia tobat. Nah boleh, saya udah saya tanda ini orang mati nggak saya solatkan ini. Nah, kecuali dia tobat, dia bilang tengku saya tobat, baru saya solatkan lagi. Kalau nggak mau aku murtad. Paham? Lagi ngomong jangan ngapir-ngapirkan orang. Yang berhak mengkafirkan orang hanya Allah. Ya, ente ngaji di mana, cebong? Quran aja bilang suruh ngomong kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan hai orang-orang Islam sama orang-orang kafir. Hei orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku ini enggak menyembah Tuhan yang kau sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kamu pun tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Paham? Di ujungnya lakum dinukum waliyadin. Kau sama kau agamamu lah kafir. Aku sama aku agamaku. Hei orang-orang Islam, enggak boleh bilang kafir. Quran suruh kul ya ayyuhal kafirun. Kul itu perintah fil amar. Katakanlah hei orang Islam semuanya ya ayyuhal kafirun. Maka aku heran, jangan bilang-bilang kafir, anti bineka tunggal ika, anti Pancasila. Belum ada negara ini kuliah ayuhal kafirun ada turun kok. Masa gara-gara NKRI Quran dibatalkan. Betul gak? Padahal negara menjamin tiap-tiap negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Negara menjamin. Kok dilarang? Itu kafir menebar kebencian. Mana ada bilang kafir kok benci? Gak ada benci. Ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Kau urus agamamu, aku urus agamaku. Benci di mana? Gak ada benci. Kafir itu tidak menghina. Menghina? Enggak. Mana ada Quran menghina? Quran kitab suci kalam Allah kok menghina? Kafir itu asal kata kafaro yukafiru kufron. Menutup hati dari Allah dan Rasulnya. Ini meja ditutup pakai taplak meja. Ini bahasa Inggrisnya cover. Bahasa Arabnya kafaro. Kafaro. Cover itu dari bahasa Arab kafaro. Tutup. Menutup taplak meja ini ya. Menutup meja dengan taplaknya ini namanya kafaro. Kafir. Saya yang menutupnya ini namanya kafir. Orang yang menutup meja ini. Kafir itu menutup hati dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saya menutup hati saya dari ketuhanan Yesus. Saya tidak mau mengatakan Yesus Tuhan. Saya mengatakan Yesus bukan anak Tuhan. Yesus Kristus itu kalau betul beliau Isa alaihissalam, maka dia hanyalah seorang rasul. Seperti rasul-rasul yang lain. Maka saya menutup hati saya dari ketuhanan Yesus. Saya membuka hati saya bahwa Yesus adalah Nabi Allah, Rasul Allah yang suci, yang lahir dari seorang perawan tanpa bapak. Dan sekarang naik ke langit ke-6. Nanti turun lagi ke dunia membunuh Dajjal. Dan kemudian mati wafat 40 tahun kemudian. Jadi umurnya total 73 tahun. Dikubur di sebelah kuburan Rasulullah di Madinah. Setelah membunuh Dajjal. Saya beriman pada itu. Tapi saya menutup hati saya dari Tuhan Yesus. Dia bukan Tuhan. Saya kafir terhadap ketuhanan Yesus. Di mana menghinanya? Enggak ada menghinanya. Harus dikatakan non-muslim. Lebih bahaya non-muslim. Non-muslim itu lebih menghina. Muslim asal katanya Islam. Aslama yuslimu islaman. Selamat. Orang yang selamat bahasa Arabnya muslim. Selamat itu aslama yuslimu islaman. Islam itu artinya selamat. Orang yang selamat muslim. Non-muslim orang yang tidak selamat. Alias ciloko. Mau dibilang wong ciloko. Manusia celaka. Saudara-saudara kita yang celaka-celaka itu gitu mau.
Lebih baguslah dibilang kafir, menutup hatinya dari Allah dan Rasul. Mudah-mudahan besok terbuka masuk Islam, kan begitu. Lebih halus, tapi enggak ngerti ngomong, enggak ngerti ngomong. Tapi memang biasa orang bodoh tuh lebih lantang daripada orang pintar. Di mana-mana mah begitu. Kami tentu tidak akan berhenti karena ada ilmu. Masa ilmu dipadamkan hanya gara-gara menimbul apa namanya? Mau mengambil kesenangan hati orang. Penjilat namanya itu. Supaya orang senang ilmu dimatiin. Itu penjilat namanya. Katakan yang benar walau pahit. Paham? Kalau kami orang, kalau kami para ustadz ini mau jadi penjilat, kaya kami. Wow, betul enggak? Asal datang pejabat. Oh, kaya. Kami bukan penjilat. Kalau pejabat betul kita sokong, kita dukung. Kalau pejabat salah ya kita kritik. Betul enggak? Nah, itu aja. Hidup sebentar kok, 50-60 tahun mati. Yang dibawa cuma 3 helai kain kapan. Apa yang dirisaukan? Harta enggak nolong dikubur, yang nolong cuma iman dan amal soleh. Tiada lagi diguna harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insaplah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasih, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasih, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itulah nilai dunia itu. Sampai kubur aja habis. Tapi akhirat kekal selama-lama-lamanya. Inilah yang diajarkan Nabi. Turunnya Nabi Adam, diciptakannya Nabi Adam, masuk surganya Nabi Adam, yang keempat wafatnya Nabi Adam hari Jumat. Hari Jumat jadi agung. Hari Senin. Tadi hadis Bukhari, ini hadis Muslim. Ternyata baginda Rasulullah SAW setiap hari Senin mengagungkannya. Setiap hari Senin Nabi Muhammad syukuran. Syukran lillah. Bersyukur pada Allah. Ngapain? Puasa. Setiap Senin. Dari mulai dilantik jadi Nabi sampai wafat 63 tahun. Berarti 23 tahun Rasulullah itu setiap Senin puasa. Tentu sahabat heran. Ada apa ini? Kok hari Rabu gak puasa? Hari Selasa gak puasa, kok Senin gak pernah tinggal nih? Maka sahabat bertanya, su'ilan Nabi an saumil itsnin. Nabi ditanya, kenapa hari Senin puasa? Ada apa dengan Senin? Kok Nabi setiap hari Senin puasa? Ada apa dengan Senin? Apa istimewanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab. Jawabannya ringkas, pendek, gampang dimengerti, enggak perlu dipelintir. Apa kata Nabi? Zalika yaumun wulidtu fihi. Aku mengagungkan hari Senin dengan puasa setiap hari Senin, syukuran kepada Allah karena hari Senin itu hari kelahiranku.
Dzalika yaumun wulidtu fihi, itu maulid Nabi hari Senin itu. Hari maulidku. Kalau kira-kira bahasa Inggrisnya, because Monday is my birthday. My birthday. Kalau orang Jawa tanya, kenapa puasa hari Senin? Dibilang, Senin iku dina weton kula, Mas. Jelas. Kalau orang Jawa Medan lain lagi. Kok Senin kowe poso? Eneng apa hari Senin? Senin iku dina ku mbrojol. Itu bahasa Jawa Medan mantep. Kalau orang Melayu tanya apa pasal ni hari Senin ini awak ni tiap hari puasa Senin ini ada apa dengan Senin ni? Oh, Senin ni hari jadi saya lah. Jelas. Berubah hari Senin jadi agung karena Nabi lahir hari Senin. Wa bu'istu fihi. Hari Senin aku dilantik jadi nabi. Wa unzila ilayyal Qur'an. Dan hari Senin itu nuzul Qur'an. Turunnya pertama kali Quran ke dunia hari sudah tiga. Senin jadi agung karena ada yang agung, Nabi lahir hari Senin, dilantik Nabi jadi hari Senin, diturunkan wahyu hari Senin. Quran agung apa enggak? Nabi Muhammad agung apa enggak? Quran disebut Al-Quranul Azim, Quran yang A. Nabi Muhammad disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad akhlakmu sangat agung. Malaikat Jibril turun melantik Nabi Muhammad jadi nabi. Malaikat Jibril adalah makhluk yang agung. Nabi Muhammad nabi yang agung. Satu yang tidak disebut nabi. Nabi wafat hari Senin. Nabi wafat hari Senin. Jadi empat. Nabi Adam empat juga. Jumat itu agung karena Nabi Adam diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke surga hari Jumat, diturunkan ke bumi hari Jumat, wafat hari Jumat. Nabi Muhammad lahir hari Senin, dilantik jadi Nabi hari Senin, turun Al-Quran kepada beliau hari Senin, dan Nabi wafat hari Senin. Tidak disebut yang keempat itu, tapi sudah maklum. Biasanya orang kalau lahir Senin, wafatnya Senin. Kalau lahir Rebo, wafatnya Rebo. Kalau lahirnya Ahad, wafatnya Ahad. Jadi yang lahir wafat, yang lahir hari Senin, hari ini siap-siap nih. Besok terakhir. Kalau yang lahir Ahad, ya tinggal maghrib lah. Kalau maghrib selamat, berarti seminggu lagi nambah umur. Semua yang kesenggol dengan sesuatu yang agung berubah jadi agung. Al-Quran agung apa enggak? Turunnya Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril malaikat yang paling agung. Turunnya itu nuzul Quran 17 Ramadan katanya. Senin, malam Senin. Hari turunnya menjadi hari yang agung. Namanya Lailatul Qadar. Apa? Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran itu Lailatul Qadar, malam Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Tuh. Karena Al-Quran agung. Malam turunnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Beribadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya 83 tahun. 1000 bulan. Bulan turunnya itu namanya bulan Ramadan. Bulan yang paling agung ditulis di Quran satu-satunya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan di dalamnya Quran. Bulan yang lain enggak disebut namanya. 12 bulan hanya satu yang disebut di Quran, bulan Ramadan agung. Turunnya ke satu kota namanya kota Mekah. Kota Mekah kota yang paling agung. Bibakkata mubarakah. Itu kota Mekah kota yang barokah. Penuh berkah. Turunnya kepada seorang manusia namanya Nabi Muhammad, nabi yang paling agung. Paham? Siapa aja yang kesenggol Quran agung? Siapa yang menghafal Quran dan menjalankan akhlaknya seperti Quran? Kata Nabi, ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran adalah keluarganya Allah, agung. Ditulis di kertas.
Kertasnya itu jadi mushaf Al-Quran. Mushaf yang agung, enggak boleh diinjek, enggak boleh dibikin untuk bungkus terasi. Betul enggak? Enggak boleh dibawa ke WC. Karena berubah jadi agung. Walaupun kertas sama tinta juga sama dengan majalah. Iya, tapi isinya Quran. Berubah jadi agung. Sesuatu yang agung kalau turun, harinya jadi hari agung. Paham? Tempatnya jadi tempat agung. Saya kasih contoh zaman sekarang lah, itu kan zaman Nabi. Zaman sekarang, satu orang dilantik jadi presiden. Begitu dilantik, berubah semua. Semua yang berhubungan jadi presiden, berubah nasibnya. Sopirnya tetap yang itu juga, gak diganti, tapi sopir presiden. Dia bilang apa? 5 tahun ini saya di Jakarta gak pernah macet. Iya, wong sopir presiden. Siapa yang berani macetin sampean? 2 kilometer sampean belum lewat, sudah ada. Mana ada macet. Pembantu rumah tangganya tetap pembantu yang itu juga. Wagiem namanya. Tetap, tapi dia belanja udah ada pengawalnya. Belanja gak nanya harga lagi. Udang 10 kilo, ini 10 kilo. Kodok 3 kilo. Tinggal tonjo aja, ada yang bayar. Bukan dia yang bayar. Istrinya tetap yang itu juga, tapi istri presiden kemana-mana dikawal. Betul gak? Rumahnya pun tetap rumah yang itu juga, tapi rumah presiden. Udah ada pengawal di situ. Ada orang lewat pagi-pagi disemprit. Pinggir, mau kemana? Loh, saya udah 20 tahun Pak lewat sini, Pak. Saya kerja di sana, rumah saya sini. Orang Madura rupanya nih, Pak. Saya tiap hari lewat sini, Pak. Oh, ini hari enggak bisa. Ada apa? Karena ini sudah jadi rumah presiden. Saudara muter lewat sana. Nanti 5 tahun lagi kalau dia kalah, baru saudara lewat. Rumah presiden. Paham? Semua yang kesenggol dengan presiden ya jadi berubah nasib, jadi agung. Karena presiden itu di Indonesia manusia agung, semua yang kesenggol presiden jadi agung. Pembantunya, istrinya, anaknya, supirnya, mobilnya. Mobilnya pakai RI1, biarpun mobil bobrok. Dibeli mobil apa yang udah nungsep, diperbaiki, dipakai, meresmikan jalan tol BK Becakayu, RI1. Padahal mobilnya mobil dangah-dangah kata orang Medan. Iya, tapi bawa presiden, berubah nasibnya. Paham? Gak usah lah itu semua. Tai-nya aja jadi tai presiden. Gak percaya. Ya di istana sakit perut, mau buang air malas ke WC, buang air di karpet. Propot, setumpuk. Baru dia pergi ke WC cebok. Lewat jenderal pas pampresnya itu, bintang 2 itu. Kurang ajar. Siapa berani berak di karpet istana? Anak buahnya bilang, shhh, tai presiden. Langsung jenderalnya bilang, hah? Tai presiden. Angkat. Gak berani, marah lagi. Ngangkatnya pun gak pakai plastik, masukin rantang. Tai presiden. Begitu mau dibuang di depan istana ketemu menteri. Ngapain mas? Mau buang tai siapa? Tai presiden. Pastilah saya bawa pulang sekalian. Dibawa pulang. Tai presiden. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari lahirnya agung, hari wafatnya agung. Berkaitan dengan itulah kita peringati Maulid Nabi ini. Kalau ditanya, pernahkah Nabi memperingati hari lahirnya? Pernah. Berapa kali setahun? 52 kali. Dengan apa? Dengan berpuasa. Syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nabi-nabi kalau syukuran puasa. Tetapi syukuran tidak hanya puasa. Syukuran tidak hanya puasa. Nabi-nabi sering kalau bersyukur puasa. Bukan hanya Nabi Muhammad, semua nabi-nabi. Tapi syukuran bukan hanya puasa, bisa cara-cara lain. Nabi Musa puasa syukuran. Begitu Nabi Muhammad SAW, Nabi kita sampai ke Madinah. Ini hadis Bukhari Muslim, lafaz Muslim. Anna Rasulullah SAW bima qadimal Madinah. Adalah Rasulullah SAW begitu masuk kota Madinah. Faro'ahu annal Yahuda yasumun.
Maka Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah pada puasa semua. Berarti Nabi sampai Madinah itu tanggal 10 Muharram berdasar hadis ini, hari Asyura. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Ini hari apa istimewanya kok kamu pada puasa semua, hei Yahudi-Yahudi? Istimewanya apa kok kamu pada puasa? Qalu, berkata para Yahudi yang ada di Madinah, "Hadza yaumun adzim." Ini hari agung. Anjallahu Musa wa qaumahu wa gharraqa Fir'auna wa qaumahu. Pada hari ini sekitar 2000 tahun yang lalu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel nyebrang laut tanpa jembatan. Dikeprok aja air laut jadi 12 jalan. Wa gharraqa Fir'auna wa qaumahu, tapi pada laut yang sama di hari yang sama Allah menenggelamkan Fir'aun dan menenggelamkan tentara-tentara serta rakyat-rakyatnya. Fasomahu Musa syukron, sampai di seberang Nabi Musa puasa syukuran kepada Allah. Tuh, puasa syukuran. Wa amara bisiyamihi, dan Nabi Musa memerintahkan seluruh umatnya waktu itu untuk puasa juga. Wa nahnu nasumun, dan kami pun sudah puasa 2000 tahun. Turun temurun, ganti mengganti generasi. Sampai sekarang ini hari Asyura, kami mengagungkan hari Nabi Musa nyebrang laut dan kami puasa tanda syukur sudah 2000 tahun. Qala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, "Wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Ini bahasa balaghah ini. Enggak bisa diartikan letter-like tekstual, enggak bagus. Ini artinya begini, kamu itu puasa syukuran pada tanggal 10 Muharram mengagungkan hari ajaibnya Nabi Musa nyebrang laut dengan kaumnya selamat, itu hakmu karena kamu umatnya Nabi Musa. Akan tetapi kami orang Islam, wa nahnu ahakku bi Musa minkum, tapi kami lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa daripada kamu. Fasomahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari itu juga Rasulullah puasa padahal udah siang. Wa amara bi siyamihi, dan Nabi Muhammad memerintahkan orang Islam hari itu semuanya puasa sampai sekarang sampai hari kiamat. Ada sahabat tunjuk tangan, "Ya Rasul, tadi saya udah kadung sarapan, kan udah siang nih." Kata Nabi, "Udah sisa hari tetap puasa. Tahun depan baru kau jangan sarapan lagi. Sahur saja langsung puasa." Nabi Muhammad itu bersyukuran Nabi Musa diterusin oleh Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Tapi syukuran itu tidak hanya puasa. Lahir anak, potong kambing, bikin makanan enak-enak, panggil tetangga, kasih makan gratis. Itu syukuran, namanya aqiqah. Apa namanya? Aqiqah. Syukuran itu. Syukuran bisa dengan puasa. Syukuran bisa dengan sedekah. Syukuran bisa umroh. Ada orang punya tanah 10 hektar, pasir semua, gak ada rumput pun gak mau tumbuh, gak subur. Mau dijual 10 juta, 20 tahun gak laku. 10 hektar dijual 20 juta, 10 juta gak laku. 1 hektar 1 juta. Kenapa? Tandus. Tahun ke-21 Pertamina datang, "Pak, itu tanah pasir yang di sana 10 hektar itu Bapak punya?" "Iya, saya udah mau jual tapi gak laku-laku." "Subhanallah, saya ini utusan PT Pertamina, Pak. Ternyata tanah Bapak itu ada gas bumi di dalamnya. Pertamina mau beli, Pak. Berapa?" "20 miliar. Pingsan 3 hari dia. "Hah? 10 miliar? 10 juta gak laku dibeli dong, 20 miliar. Begitu dia sadar dari pingsannya, dia bilang sama anak istrinya, "Anak-anakku kumpul semua. Kita ada berapa semua ini anak-anak? Ada 4, istri 1, 5 dengan saya, 6. Paman ada berapa? Ada pamanmu berapa? 3, bawa semua. Bibimu ada 2, bawa semua. Menantu berapa nih? Menantu 5, bawa semua. Kita daftar ke Armina Reka. Mau naik haji tahun depan dan umroh tahun ini." Masya Allah. Kenapa? Syukuran dapat duit 20 miliar. Boleh gak? Masuk neraka apa gak? Jadi syukuran itu banyak caranya. Bisa puasa syukuran. "Kamu hari ini kok puasa?" "Hari ini hari ulang tahun saya. Saya mencapai umur 54 tahun. Saya puasa hari ini. Saya bersyukur pada Allah, mudah-mudahan setahun lagi umur saya kalau panjang bisa bertambah soleh saya di sisi Allah."
Boleh apa enggak? Boleh. Loh, hari ini kok Bapak beli nasi bungkus, nasi kotak, 100 kotak? Ini hari saya ulang tahun. Hari ini semua karyawan di kantor ini enggak usah beli nasi makan siang, saya yang bayar. Kenapa? Saya syukuran ulang tahun saya. Boleh enggak? Boleh. Kenapa enggak boleh? Nabi Muhammad memperingati Maulid Nabi setiap Senin, puasa seumur hidup. Ngapain? Syukuran. Sekarang kita ini ngapain? Memperingati Maulid, ngapain? Syukuran. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, kita jadi apa? Enggak kenal agama kita. Saya kalau enggak ada Rasulullah, enggak ada dakwah Islam, ibu saya orang Cina, nyembah pakai hiyo lah, hanya pe ona mau sembahyang lu tunggu dulu. Sekarang saya Allahu Akbar. Karena ada dakwah. Karena ada dakwah. Syukur apa enggak? Syukur. Ibu saya anak Cina, kakek nenek saya Cina. Tapi ibu saya jadi Islam, saya jadi Islam. Karena dia disusukan oleh seorang ulama. Akhirnya ibu saya jadi orang Islam. Ulama ini istrinya baru melahirkan, anaknya wafat. Dadanya sakit, harus menyusukan karena air susunya penuh, enggak ada yang ngisap. Nah, tetangganya ada Cina, miskin. Anaknya banyak. Diambillah anak Cina itu, disusukanlah oleh anak ulama ini, oleh istri ulama ini. Nah, setelah lepas susu agak besar-besar, dikasih tahu itu mamakmu asli, itu bapakmu asli, ini mamakmu bapakmu yang menyusukan. Terus kakek saya itu buat sekolah Muhammadiyah, karena sana cuma ada sekolah Cina. Kakek saya gak mau anak ini sekolah Cina, dibikinlah sekolah Muhammadiyah. Gurunya dari Sumatera Barat, dari Padang Panjang. Nah, diambil sana gurunya. Ibu saya sekolahlah murid pertama di Muhammadiyah itu. Udah dekat tamat SD, bapak kandungnya jadi orang kaya. Booming ikan, bahkan Syafiatri itu penghasil ikan nomor 2 terbesar sedunia. Kaya raya, mau diambil ibu saya. Dikasih emas 1 nampan. Kakek saya marah, kamu jangan begitu. Kamu sekarang mentang-mentang kaya jadi sok kaya begitu. Ini kan anak kita. Kan gak saya sembunyikan, dia tahu juga anakmu. Tahu juga saya cuma bapak susu, kamu bapak kandung. Tapi jangan begini, kita tanya aja, anak kita kan gede. Ditanya ibu saya, mau ikut bapakmu atau ikut? Dia manggil bapaknya, bapak ulamanya ini Uwa. Uwa itu Pak De. Kamu mau ikut bapakmu atau ikut Pak De? Ibu saya nangis-nangis, ibu saya bilang saya ikut Uwa saja. Saya mau ikut Uwa saja. Ah, tuh dengar itu anakmu mau ikut saya. Bawa emasmu ini, ku bacok kau nanti bawa-bawa emas kok. Oh, anakmu mau ikut saya kok. Bukan saya sia-siakan, saya pelihara seperti anak kandung saya. Nggak ada bedanya dengan anak saya yang lain. Lagi dia udah menurut Islam tidak batal wudhu dengan abang-abangnya ini. Karena udah disusukan sama ibunya. Akhirnya ibu saya sekolah ke Medan. Nah, ketemulah sama bapak saya. Dilihat bapak saya, cantik sekali nih perempuan. Dinikahi jadilah saya. Tapi ini kan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa syukurnya saya. Bibi-bibi saya itu ada satu yang masih hidup. Seperti ibu kandung saya pikir. Apa aja dia minta saya kasih. Nggak ada uang saya utang kasih. Ada juga saudara saya yang kandung saya marah sama saya. Kamu ini dia diurus dia. Dia kan banyak juga saudara yang lain. Kok kau aja? Kalau nggak ada dia, nggak ada bapaknya, kita masih bakar hiyo. Nggak sholat Allahu Akbar kita. Bagaimana membayarnya dengan duit itu? Apapun dimintanya saya kasih. Barulah kakak saya ini diam. Iya. Jangan dihalangi. Tidak bisa dibayar dengan uang. Jasa Islam itu. Karena uang kiamat tinggal di dunia. Mati tinggal di dunia. Tapi iman dan amal soleh dibawa sampai ke kubur. Harus begitu pemikiran kita ini. Harus ditukar pemikiran kita ini dari pemikiran dunia menjadi pemikiran akhirat. Sehingga kita enggak tertipu dengan dunia yang penipu ini. Sehingga kita ada uang bisa sedekah, ada uang bisa umroh, ada uang bisa haji, ada uang bisa
bangun madrasah, ada uang bisa mensupport pesantren. Ah, karena pikiran kita akhirat. Kalau pikiran kita dunia, ada uang zina, ada uang beli rumah baru, ada uang keliling dunia, bawa selingkuhan keliling dunia, tahun depan tukar selingkuhan baru, keliling lagi, uang duit banyak. Tapi kalau pikiran akhirat, harta dunia ini menyebabkan dia jadi tinggi di akhirat. Sedekahnya banyak, umrohnya banyak, naik hajinya banyak, tinggilah. Orang akhirat, kenapa kamu bisa sehebat itu? Saya dulu di dunia orang kaya, yang saya bangun masjid aja 10, yang saya naikkan haji aja orang 200 ulama, yang saya bayarkan umroh orang-orang yang soleh-soleh ada 200, oh, janda yang saya kasih makan ada 20, yang saya nikahi cuma 2 kan gitu kan, tapi yang saya support 20. Tentulah tinggi derajatnya karena pemikirannya akhir. Untuk itulah Nabi diturunkan ke dunia. Nabi tidak membenci orang kaya. Sahabat Nabi yang kaya banyak. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Tapi Nabi menghargai orang soleh. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau jelek, mau pinter, mau bodoh. Asal soleh Nabi menghargainya. Nah, itu tujuan kita memperingati maulid ini. Menukar pemikiran. Agar enggak ketipu dengan dunia. Dan agar kita bisa menghargai orang Islam. Sebagaimana Nabi menghargai orang Islam. Jangan kita membandingkan orang Islam dengan orang selain Islam. Mana terbandingkan? Satu iman itu gak bisa dibanding. Lebih berharga dari seluruh emas dunia. Seandainya ada emas sebesar dunia kita punya, kita tukar kepada Allah dengan iman. Kita gak punya iman, mati kafir. Tukar dengan emas. Falan yukbala minhu. Tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang perlu. Saudara-saudara yang mulia, sudah jam 11. Saya ingin kemukakan satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu, pejuang agama itu adalah orang yang mampu untuk mengkontrol nafsunya agar nafsunya mau taat sama Allah. Jadi perang melawan musuh itu jihad. Tapi itu jihad kecil. Jihad besar adalah perang melawan nafsu agar nafsu ini mau tunduk sama Allah. Itu susah. Kita baru tidur jam 3 malam. Tiba-tiba jam 4 lewat 10 azan subuh. Kan lagi enak-enaknya tidur itu. Sanggupkah kita mengkontrol nafsu tidur kita? Bangun dulu. Salat subuh dulu. Habis sholat subuh tidur lagi. Tidak haram, makruh. Tapi kalau dia tidak sholat, haram hukumnya, dia kena laknat. Sanggup gak dia mengkontrol nafsunya? Bangun, saya harus tidur. Saya harus sholat. Selesai sholat, dia tidur lagi. Ya udahlah, gak apa-apa, cuman makruh. Makruh gak sampai berdosa tidur. Tapi ada satu orang, bangun. Sholat subuh. Habis sholat subuh dikit sampai terbit matahari, jangan tidur. Setelah matahari terbit dia tidur. Ini kan mengkontrol nafsu ini. Mana sama derajatnya yang tiga ini. Dia tidur sama-sama jam tiga malam sama-sama. Yang satu azan subuh dia tidur aja gak bangun. Dia kalah dengan nafsunya. Nafsunya yang mengkontrol dia. Yang kedua dia bangun. Dia sholat subuh tapi dia terus tidur lagi. Gak sanggup nafsunya mengkontrol yang makruh. Tapi sanggup mengkontrol yang haram. Sholat subuh dia sholat, kalau enggak haram. Tapi tidur lagi makruh, dia kalah. Yang ketiga dia bangun, sama-sama tidur jam 3. Dia bangun sholat subuh, dia ngantuk, dia cari pinggir tiang, dia zikir. Dia baca Quran kuat-kuat supaya jangan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca ya kuat-kuat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Hilang ngantuknya. Udah terbit matahari dia sholat 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, habis itu tidur. Tentu beda derajatnya yang tiga ini dalam mengontrol nafsu. Orang yang mujahadah, mujahid adalah orang yang mengontrol nafsunya agar bisa taat sama Allah. Suatu hari ada satu orang kaya tidur di hotel. Jauh dari istrinya, istrinya di Medan, dia di Jakarta. Tiba-tiba jam 1 malam bunyi bel, ting tong.
Heran dia. Orang saya nginap sini gak ada yang tahu kok. Ting tong. Siapa ini? Dibukanya pintu. Perempuan. Pakai baju robek-robek. Loh, kamu kenapa? Saya kedinginan, Om. Saya mau nginap sama Om aja malam ini. Bayarnya murah aja, Om. 100.000 aja. Lihat kanan, kiri. Gak ada orang. Masuk, masuk. Masuk, suruh masuk. 100.000 aja, Om. Lumayan juga nih perempuan cantik nih. Tiba-tiba teringat dia. Sekali berzina, 70 tahun pahala dihapus Allah. Aduh, umurku aja belum tentu 70 tahun. Maafkan saya, Neng. Keluar aja dah. Oh, udahlah kalau gitu gratis aja. Satu kali berzina, 70 tahun pahala hancur. Ditutupnya pintu. Dia pun tidur. Begitu dia baring tempat tidur, menyesal dia. Aduh, sayangnya. Bangun lagi, buka pintu, udah gak ada tuh perempuan. Gak jadi dia berzina. Padahal udah mau juga, tapi kebetulan udah pergi tuh perempuan. Ini orang tidak jadi berzina karena pertama dia tolak. Maka upahnya, nukafir angkum sayyiatikum. Seluruh dosamu seumur hidup yang kecil-kecil hapus semua. Itu Quran yang bilang, in tajtanimu kaba'ir ma tunhauna anhu. Jika kau menghindarkan diri dari dosa besar yang dilarang Allah mengerjakannya. Dosa besar itu mencuri, membunuh, merampok, mabuk, meninggalkan sholat, ya kan, berzina, minum khamar, narkoba, itu dosa besar. Jika kau hindarkan dosa besar itu karena Allah SWT melarang, kau takut karena Allah akan mengazabmu. Nukafir ankum sayyiatikum. Bonusnya adalah seluruh dosa kecilmu seumur hidup diampuni oleh Allah SWT. Dan bonus yang kedua, kamu dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Nah, itu karena mengontrol nafsu. Maulid Nabi ini saya mau pesan itu. Islam tidak disuruh kita membunuh nafsu. Allah tahu betul kita tidak akan mampu membunuh nafsu. Makanya enggak ada di Quran, di hadis. Hei orang beriman, bunuhlah nafsumu. Enggak ada. Tapi nafsu disuruh kontrol saja. Kalau pas waktunya, lepaskan. Jika kamu berjalan-jalan, ketemu wanita cantik, bergetar hatimu, aduh cantik banget. Naik syahwatmu, kata Nabi, segeralah pulang, jumpai istrimu. Begitu jumpa istri, lepaskan aja. Halal, ayo lepaskan. Tapi jangan bilang, istri tersinggung. Gak boleh, jaga perasaan istri. Haram menyinggung perasaan istri. Abang kenapa sih? Wah, tadi ada perempuan diaduh. Ditampar bisa kita. Jadi kau sur di sana ke sini kau tumpah ya, pak. Ditampar bisa. Walaupun itu hadis, tapi harus bijak dong. Tapi ajaib ya hadis Nabi itu. Itulah mengkontrol nafsu. Jika kau berjalan-jalan, jumpa wanita cantik, bergetar hatimu, pulanglah. Jumpai istrimu. Kenapa? Karena semua yang ada di sana, semua ada di sini. Sama persis, yang enggak ada di sana membujur, di sini melintang, itu tidak ada. Sama. Betapa hebatnya Islam itu. Makanya enggak ada, enggak kayak lagu dangdut itu, RW 5, RT 3, 7 nomor rumahmu, enggak ada. Tertarik pulang jumpain istrimu. Tutup mata dari yang lain. Karena istri halal. Kalau sama istri tumpah aja. Gak apa-apa. Satu hari istrinya puasa hari Senin. Udah jam 4 sore. 2 jam lagi buka puasa. Tiba-tiba suaminya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Ya kok pulang jam 4 bang? Biasa pulang jam 7 malam. Permisi sama bos. Kenapa? Gak apa-apa, kunci kamar aja. Abang mau ngapain? Ya, kunci kamar. Aduh bang, aku puasa bang, udah jam 4 sore. Gak bisa bang, tanggung bang, nanti aja habis maghrib. Alah, sini. Aku puasa bang. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu. Kalau istrinya ngotot, gak mau. Ah, gak tanggung, nanti aja habis maghrib. Maka seluruh malaikat selangit melaknati perempuan ini.
Tidak halal seorang wanita puasa sunat tanpa izin suaminya kalau suaminya ada di rumah. Begitu hebatnya. Udah buka aja, yalah bang sebentar aku minum dulu bang. Habis minum kita Allah malaka sumtu. Dia dapat dua pahala. Satu pahala puasanya hari itu disempurnakan Allah sehari. Padahal kurang dua jam. Yang kedua, dia mendapat pahala melayani suaminya sebagai sedekah yang besar. Itu hebatnya Islam. Jadi bukan disuruh bunuh nafsu makan. Bukan disuruh bunuh nafsu makan. Kontrol aja. Aduh lapar, udah jam 2 nih. Datang orang bawa makanan. Nih makan pak, daging. Daging apa nih? Babi. Ah, gak bisa babi haram. Oh, udah lapar gak mau babi. Biar gak lah, gak. Jam 3 datang lagi. Nih, anjing bakar. Gak bisa, saya orang Islam gak bisa. Oh, udah jam 3 loh pak, nanti bapak mati. Enggak, 4 hari gak makan gak mati kok. Jam 6 sore datang orang. Inilah kalau gitu makan. Apa nih? Getuk. Alhamdulillah. Getuk. Tadi daging gak mau. Daging babi. Getuk. Bismillah. Makan. Jadi pada waktunya, pada haknya lepaskan aja. Gak disuruh bunuh. Pendeta-pendeta Katolik disuruh membunuh nafsu syahwat. Gak boleh nikah. Banyak yang gagal. Waktu saya di Amerika, ada satu gereja di sana dibongkar. Mau dibangun belakangnya, dibongkar, dikeruk. Banyak jenazah-jenazah anak bayi. Hasil hubungan gelap antara pendeta dengan suster. Masuk koran itu. Di Eropa juga masuk koran. Nggak tahan membunuh nafsu. Ada satu pendeta Buddha. Pendeta Buddha kan nggak boleh makan daging. Tiap hari makan sayur. Ada yang berhasil, tapi banyak yang gagal. Kita duduk satu restoran gitu, kita yang sana makan beefsteak, yang sana makan rawon, di depan dia orang makan ayam, datang dia makan kangkung, mana tahu. Di belakang kita dia diam-diam makan daging juga. Kita nggak disuruh begitu, nggak disuruh bunuh nafsu, nggak syahwat, nggak disuruh bunuh. Ada syahwatmu, ada. Kamu bisa kasih makan istri sekali sehari? Bisa. Adalah gaji cukup. Jadi apa? Jadi satpam saya. Kawin. Sunat kamu kawin. Nah. Oh saya gaji banyak pak. Saya gaji 5 juta. Saya udah ada nafsu mau kawin. Setiap hari saya sudah mengajak berzina aja di nafsu. Duit ada, saya mau berzina aja. Oh kalau begitu kau wajib nikah. Nikah. Saya ini nafsu ada pak, mau nikah tapi gaji saya gak cukup. Saya makan 2 hari sekali, 3 hari sekali. Sisanya pakai air aja sama angin. Tapi ada perempuan mau nikah sama saya pak. Udah saya ceritakan, saya ini cuma bisa makan 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi dia mau dinikahi juga. Makruh menikahi wanita dalam keadaan seperti ini. Karena membuat dia sengsara. Tapi kalau nafsu sudah ada, nikah dengan perempuan tapi gak puas kalau gak digebukin dulu nih perempuan, diinjek-injek dulu sampai melet-melet, ketepuk, berdarah-darah. Baru dia sahwatnya puas, laki-laki seperti ini haram menikah. Ini namanya seks mania, gak boleh nikah. Begitulah Islam. Maka Nabi mengajarkan al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Pejuang agama mujahid itu adalah orang yang berhasil mengkontrol nafsunya untuk agar nafsunya bisa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mati mendapat pahala jihad di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga taklim hari ini ada manfaat. Dan semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Nabi. Mengagungkan hari lahirnya. Mengagungkan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Kemudian kita bisa mengkontrol nafsu kita untuk mau taat pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bisa taat sama Allah sama Rasul selama hidupnya di dunia, orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Habis, ada yang mau nanya silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita, Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Kita punya waktu kurang lebih 10 menit ke depan bagi ikhwah yang mungkin akan berdiskusi atau menanyakan sesuatu. Akan untuk
maju ke depan supaya lebih tertib. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Enggak ada. Ada. Silakan. Terima kasih Pak Kiai. Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa ketika Adam dilarang untuk mendekati sebuah pohon, tapi Adam ini kan digoda sama iblis. Nah, Adam ini ada istilah di sini yang tadi Pak Kiai mengajarkan apa menyampaikan Pak Harun Nabi itu. Istilahnya ini dikeluarkan apa diturunkan Pak Kiai? Karena kan konotasinya lain itu. Nabi Adam diturunkan. Diturunkan bukan dikeluarkan ya. Memang keluar dari surga, ukhrija minha, tapi diturunkan ke dunia. Oke. Oh, begini, Nabi Adam itu dilarang mendekati pohon itu. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kamu berdua Nabi Adam dan Hawa, jangan deketin pohon ini. Nanti kamu sengsara. Ini ayat pernah dipakai dulu kampanye sama P3 ini. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Ini kepalanya ini sekarang mau ditangkap KPK sakit. Nabrak tiang listrik katanya. Kepalanya bengkak kayak bapak. Dulu dilarang di ayat ini dulu disuruh pakai kampanye nih, jangan kau dekati pohon itu. Berdua, hai Adam dan Hawa, dua-duanya jangan dekat pohon ini, nanti kamu sengsara. Adam mungkin digoda iblis. Karena Siti Hawa mungkin, kalau Nabi Adam enggak. Karena Nabi Adam itu diajari ilmu bayan. Allamahul bayan. Allah telah mengajarkan seorang manusia yaitu Nabi Adam. Itu kan Ar-Rahman itu. Ar-Rahman khalaqal insan. Allah yang pemurah itu telah menciptakan seorang manusia. Siapa? Siapa seorang manusia di situ? Nabi Adam. Ayatnya apa? Allamahul bayan. Manusia yang satu Nabi Adam itu diajari Allah ilmu bayan. Ilmu bayan itu mengerti maksud si pembicara walaupun artinya berbeda. Ada satu orang anak muda minta duit sama bapaknya, Pak, minta duit 50 ribu, Pak. Untuk apa? Saya mau nonton bioskop sama teman-teman, ada film baru. Kata bapaknya, duit 50 ribu ini ada, tapi untuk makan kita sehari-hari besok, belanja kita, ibumu, adik-adikmu makan sehari 50 ribu. Ini untuk belanja besok. Jangan begitu kamu, gara-gara mau nonton besok kita gak makan. Allah, Pak, minta 50 ribu, Pak, saya mau nonton, Pak. Kemana bapaknya datang, dikejar. Akhirnya bapaknya sambil tersenyum mengatakan, aduh anak baik, bukan main anakku ini. Ini duit 50 ribu nak, ini 100. Nonton, pergi sana nonton. Habiskan duit ini sayang. Itu kira-kira anaknya berani nonton gak? Kan dia suruh, ini uang 50 ribu, ayo pergi nonton sana. Nak, habiskan 50 ribu ini. Berani gak anaknya nonton? Gak berani, itu bayar. Memang nyuruh, nah 50 ribu, pergilah nonton. Maksudnya apa? Coba kau nonton. Nggak makan keluarga kau besok gara-gara nonton kau. Menyuruh, tapi sebetulnya melarang. Sama dengan itu, jangan mendekati pohon itu, nanti kau sengsara. Nabi Adam langsung nyambung. Di surga mana ada yang dilarang? Kalau ada dilarang, bukan surga. Kalau ada dilarang, dunia. Di surga mana ada dilarang? Di dunia nggak boleh minum khamar. Di sorga sungai khamar. Satu sungai, ada 4 sungai. Air, madu, susu, khamar. Ada air sungai di sana, satu sungai itu khamar. Tapi lazatun lisyaribin, lezat diminum dan tidak memabukkan. Di sini dilarang minum khamar, di sana khamar satu sungai. Di sini kawin hanya boleh 4. Di sana bidadari orang mati syahid 2,5 juta. Mana ada dilarang di sorga? Kalau dilarang berarti benda dunia ini dimakan sama Nabi Adam. Supaya apa? Supaya turun ke dunia. Kalau gak dimakan mana bisa sampai ke dunia. Paham? Dalam kitab Durul Mansur ayat ini, Durul Mansur karangan Imam Suyuti, ayat ini ada satu hadis yang indah untuk kita simak. Kelak di hari kiamat bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Adam. Sekarang belum ketemu, beda langit. Sana jumpa.
Maka bertanyalah Nabi Musa. Nabi Musa pemarah. Nabi Musa pemarah. Orang tawuran dipisah nggak mau, ditabok mati. Pemarah Nabi Musa. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam dan dia bertanya kepada Nabi Adam, inikah Nabi Adam? Nabi Adam bilang, benar, saya Nabi Adam. Yang diciptakan Allah langsung, tidak lewat rahim ibu lahirnya. Betul, saya Nabi Adam yang diciptakan langsung oleh Allah. Gara-gara kau makan buah itu sengsara kami semua. Kenapa dulu kau makan? Marah Nabi Musa. Apa jawab Nabi Adam? Ini namanya Nabi Musa? Iya. Yang digelari kalimullah, bisa bicara-bicara sama Allah langsung? Betul. Bagaimana kau menyalahkan saya? Saya telah melakukan sesuatu yang ditetapkan Allah sebelum aku lahir ke dunia. Sebelum aku diciptakan sudah dibilang aku harus jadi khalifah di dunia. Kumakanlah supaya turun ke dunia. Maka terdiamlah Nabi Musa atas jawaban Nabi Adam itu. Itu hadis. Nah, jadi kita jangan berani-berani bilang Nabi Adam berdosa. Mana ada Nabi berdosa? Tapi Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, kami berdua dengan istri sudah menganiaya diri kami. Kalau engkau tidak lindungi kami dan tidak sayangi kami, maka kami niscaya termasuk orang yang rugi. Tuh, Nabi Adam aja tobat. Nabi Muhammad pun tobat juga. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin sab'ina marrah. Sesungguhnya aku ini setiap hari tobat kepada Allah, istighfar 70 kali sehari. Dalam hadis yang lain Bukhari juga, kata Nabi, 100 kali aku istighfar. Apa Nabi Muhammad istighfar pada Allah berdosa? Mana ada Nabi berdosa? Nabi Adam berdoa, mengaku berdosa. Semua Nabi-Nabi mengaku berdosa, tapi tidak berdosa. Nabi Yunus dimakan ikan, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa Nabi Yunus itu zalim? Mana ada Nabi yang zalim? Kenapa dia bilang inni kuntu minal zalimin? Aku zalim ya Allah. Itu tawadduknya seorang hamba. Jadi dalam kitab Dalilul Falihin diceritakan martabat tobat itu tiga. Berapa? Man roja'a ilallahi ta'ala khaufan min azabillah. Siapa yang tobat kepada Allah takut diazab karena banyak dosanya, orang itu disebut ta'ibun. Ta'ibun itu orang yang tobat dari dosa. Sifat Allah yang menerima tobat itu namanya tawab. Apa? Kan bulan puasa sering kita zikir tuh, ya tawab, ya wasi'al maghfirah. Wahai yang maha menerima tobat dari orang berdosa. Ta'ibun itu orang berdosa, tobat. Hari ini tobat, besok buat lagi, tobat lagi, besok buat lagi, tobat lagi. Ta'ibun itu adalah orang yang tobat dari dosanya, tapi tiap hari tobatnya dari dosa yang itu-itu juga diulang-ulang terus. Allah tawab, menerima tobat setiap hari dari orang yang sama dengan dosa yang itu-itu juga. Allah enggak bosan. Yang derajat kedua, man roja'a ilallahi ta'ala hayaan li jalalillah fahuwa munibun. Orang yang tobat kepada Allah karena malu. Malu teringat akan kehebatan Allah. Dia tobat, namanya munibun. Munib tobat juga, tapi tobat karena malu. Ta'ibun tobat juga, tobat karena dosa. Beda. Saya kasih contoh. Satu orang umur 45 tahun tidak pernah sholat tahajud. Tapi sholat lima waktu dia jaga. Sholat tahajud enggak pernah. Satu malam dia bangun seperti biasa, dia kencing, buang air kecil. Biasanya habis buang air kecil dia tidur lagi, dia enggak pernah tahajud. Malam itu habis buang air kecil dia lewat depan kamar anaknya. Anaknya masih SMP, umur 14 tahun. Tiba-tiba dia dengar anaknya nangis-nangis. Jadi dalam kamarnya. Heran dia, loh. Anakku kok malam-malam nangis? Jangan-jangan putus cinta, mau bunuh diri ini anakku ini. Diintip sama dia dari lubang kunci. Ternyata anaknya sedang sholat tahajud. Sedang nangis-nangis sholat tahajud anaknya. Jatuh bapaknya ke tanah, ke deprok. Aduh, ya Allah. Anakku belum balik, sudah tahajud malam nangis-nangis.
Belum akil balik anakku, masih SMP. Sedangkan aku sudah 45 tahun, kaya raya, rumah besar, duit banyak. Sekalipun aku gak pernah tahajud, ya Allah. Bangun dia, ambil wudhu dia di kamar mandi, digelarnya sajadah di kamarnya, dia takbir Allahu Akbar, bercucuran air matanya. Habis itu dia doa, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Alangkah malunya aku, ya Allah, 45 tahun aku tidak pernah tahajud. Bapaknya ini namanya Munibun. Tahajud wajib apa enggak? Sunat. Kalau meninggalkan tahajud berdosa apa enggak? Tidak. Dia minta ampun kepada Allah meninggalkan tahajud 45 tahun, padahal dia enggak berdosa meninggalkan tahajud. Namanya apa? Munibun. Yang ketiga, Awabun. Man roja'a ilallahi ta'ala ta'ziman li jalalillah fahuwa awwabun. Orang yang tobat kepada Allah bukan karena berdosa. Kalau berdosa ta'ibun. Bukan karena malu. Kalau malu munibun. Dia tobat kepada Allah, istighfar mulutnya kepada Allah, karena Allah itu terlalu agung di hatinya. Duduk-duduk teringat dia hebatnya Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, bisa 700 ribu orang Bani Israel nyebrang Laut Merah gak pakai jembatan, dikeprok aja pakai tongkat, tas pecah 12 jalan. Subhanallah, hebatnya lah Allah. Nabi Musa bilang, astaghfirullahaladzim. Bukan karena Nabi Musa berdosa, karena agungnya Allah. Nabi Muhammad gak berdosa, tapi istighfar mengagungkan Allah. Saya kasih contoh. Ada orang Jawa datang dari Surabaya naik kereta api dengan istrinya. Sampai di Jakarta dijemput sama menantunya. Sampai di Jatinegara dijemput menantunya tidur di rumah. Kata bapaknya, ini capek sekali kami. Habis sholat subuh kami mau tidur. Jam 4:30 sholat subuh, terus bapak ibunya tidur. Menantunya bangun, siapkan sarapan. Jam 7 pagi sarapan sudah siap. Maka mertuanya dibangunkan sama anaknya ini. Kula nuwun, Pak. Bapaknya nanya, "Sapa?" "Kula, Pak. Nyuwun sewu, Pak. Dahar mawon, Pak. Monggo, Pak. Dahar mawon. Insyaallah, Pak. Monggo, Pak. Dahar mawon. Monggo." Nyuwun sewu. "Ya Allah, 3 kali minta ampun, 3000 kali. Minta ampun 1000 kali, Pak. Silakan sarapan, Pak. Minta ampun 1000 kali, Pak. Sarapan sudah siap. Silakan sarapan, Pak. Minta ampun 1000 kali. Nyuruh sarapan aja minta ampun 3000 kali. Emang salah apa menantunya? Salah. Salah dia menyediakan sarapan, bangunkan bapaknya makan sarapan. Enggak salah. Kok minta ampun 3000 kali? Mengagungkan mertua. Paham? Mengagungkan. Sama dengan Nabi Adam, semua malaikat suruh sujud ke kaki Nabi Adam. Sujudnya bukan sujud menyembah. Kalau sujud menyembah musyrik. Itu bukan li ta'abbud, tapi li ta'zim, mengagungkan. Ada seorang raja sedang rapat dengan menteri-menterinya. Raja Melayu, namanya Bangsawan ke udara, dulu sandiwaranya, sandiwara Bangsawan. "Wahai Mamanda menteri, beta ingin bertanya kepada Mamanda. Beta mau membuat sawah-sawah baru pakai uang negara, Baitul Mal. Karena rakyat sudah bertambah banyak, beras diperlukan. Beta mau mengeluarkan uang untuk bikin sawah baru. Biayanya besar, tapi saya akan buat. Bagaimana menurut menteri?" Menterinya menyambut, "Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Menurut hemat hamba yang hina ini, usul tuanku raja membuat sawah baru adalah usul yang berlian. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun." Itu minta ampunnya berdosa apa enggak? Enggak. Jadi minta ampun karena apa? Mengagungkan raja. Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Yunus, siapa saja nabi-nabi, kalau dia minta ampun kepada Allah, pasti bukan karena berdosa, pasti bukan karena malu, tetapi karena mengagungkan Allah. Jadi jangan samakan kita dengan Nabi Adam. Paham? Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam itu lupa. Surga itu ada miliaran pohon. Satu pohon dilarang. Pohon yang ini jangan kau dekati.
Yang lain boleh. Nah, Nabi Adam kata Ibnu Katsir dalam hadis Nabi dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabi Adam itu hidup di surga 100 tahun. Bayangkan ada 1 miliar pohon, Nabi Adam hidup di situ 100 tahun. Kira-kira ingat enggak pohon yang dilarang itu? Kemungkinan lupa ya. Ada ulama mengatakan Nabi Adam lupa. Pohon yang mana ya? Dimakan. Kira-kira ada dua. Kalau saya milih yang pertama. Nabi Adam berdoa karena Nabi Adam mengagungkan Allah. Nabi Adam memakan itu karena Nabi Adam punya ilmu bayan. Dia tahu bahwa dia diciptakan untuk jadi khalifah di dunia, bukan untuk jadi khalifah di surga. Makanlah supaya turun ke dunia. Habis. Cukup. Satu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Pak Ustaz. Saya mau nanyakan mengenai hadis yang menceritakan bahwa ada seorang ahli ibadah, karena ketentuan Allah mendahulunya, pas akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka. Dan sebaliknya ada seorang yang ahli maksiat, karena ketentuan Allah mendahulunya bahwa dia seorang ahli ibadah, pas akhir hayatnya dia melakukan ahli surga. Maksud dari hadis itu seperti itu. Gini, ada orang 100 tahun jahat, durhaka, tiba-tiba pas mau mati tobat, matinya husnul khotimah. Tapi di akhirat kan ditimbang. Kalau tobatnya diterima, seluruh dosanya hapus, dia masuk surga. Ada orang yang 100 tahun ibadah aja, tiba-tiba 2 hari mau mati jahat, jatuh cinta sama perempuan cantik, berzina dia. Mati dia dalam keadaan berzina. Amalan ahli neraka. Mati dengan amalan ahli neraka. Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu, ditimbang amal. Baiknya 100 tahun tambah zinahnya itu ditimbang. Tapi kalau hamba yang 100 tahun jahat, tiba-tiba berbuat baik, mati dalam keadaan berbuat baik, dia tobat. Kalau orang tobat kan dosanya diampuni semua. Begitu maksudnya. Bukan ada orang 100 tahun baik, tiba-tiba waktu mati jahat, terus seluruh pahalanya 100 tahun habis semua, kan enggak. Kecuali dia musyrik atau murtad. 100 tahun baik, tiba-tiba pas 2 hari lagi mau mati, tukar agama. Habislah, hangus semua. Begitu. Ya. Habis. Terima kasih. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Guru kita, semoga kita doa.